Sekarang ada kan? Ada. Terima kasih mas. Oke ya. Masuk. Mereka cukup pas dong, bahkan dikatakan no. Ya. Saya tanya kenapa? Karena tidak ada kompetisi. Ya. Karena latihan saja, tanpa kompetisi menurut dia itu disulitkan. Sehingga beliau tadi meminta kepada saya, tolong berkumpul kompetisi. Ya. Itu selalu disampaikan. Nah, yang berikut adalah komposisi strategi saya sebagai nanti akan ditingkatkan oleh Jin Tiong. Pertama mental, kedua disiplin, ketiga adalah fisik mereka. Itu yang pertama, akan digenjot oleh mereka. Setelah itu nanti mungkin strategi, taktik, dan lain sebagainya akan diteruskan. Yang jelas saya minta kepada pelatih, latih mereka seperti U19 nanti. Ya, untuk berikutnya, roadmap-nya yang jelas sekarang sampai tanggal 5 baru kita laksanakan latihan pertama. Berikutnya kita akan sesuaikan dengan diskusi nanti dengan sendirian. Ini yang diberi target mas kalau Pak Menpora. Ya, saya optimis. Ya. Lihat dari keseluruhan mereka, catanya tadi ke anak-anak, capek sekali. Tapi memang mereka memang dalam kondisi titik yang betul-betul hadir fisiknya karena tidak pernah ada kompetisi. Itu kira-kira. Terima kasih. Ada kegiatan yang disampaikan oleh mereka. Tapi kita pilih ya. Jelas kita masih berikan kesempatan karena saya tanya ke Sin Tiong apakah mereka akan dicoret, tapi bilang kita berikan kesempatan. Sampai kapan? Ini 1-2 hari. Kita kasih tadi seminggu dulu dalam ini nih. Seminggu kita kasih kesempatan untuk dia merencanakan itu saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan saya ingat itu karena itu memang cukup penting untuk melihat bagaimana. Tapi kan kalau baru seminggu saya pikir performa juga belum meningkat apalagi fisik. Fisiknya sekali lagi anjlok.
kata sebelum nol, ya, jelas pasti ya. Tapi mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada perkembangan. Saya yakin kalau memang anak-anak juga tadi serius untuk latihan, sehingga target yang diinginkan oleh kita emas mudah-mudahan bisa terang. Yang lebih baik kemarin kita kan sore latihan. Yang sudah masuk TC sekarang, ya. Sudah masuk TC. Harus siap laksanakannya, masuk tanggal 8 kemudian kalian akan kembali tanggal 5, tapi saya minta menunggu tambahan karena uangnya ada ya. Uangnya ada untuk kalian bisa mencapai target. Kalian akan terbuka nanti di SEA Games di Vietnam. Saya minta kalahkan ke Vietnam ya. Nonton masih akhir. Latihan terus ya. Oke. Telepon saya ada kan? Ada. Sangat bebas. Oke ya. Halo. Masih ya. Polri
sampaikan secara umum untuk kita mendapatkan gambaran tentang kesiapan dari PSSI dan PT LIB. Ini menjadi bahan buat Polri untuk mempelajari, mengkaji, dan apabila ada hal yang masih perlu dikomunikasikan dengan penyelenggara, PSSI dan LIB tentu ini masih ada waktu kita. Jadi teman-teman sekalian, tadi rapat koordinasi untuk mendengarkan pemaparan tentang rencana penyelenggaraan turnamen dan kompetisi dan juga penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Kita belum mengambil keputusan apapun karena nanti keputusannya setelah ini. Jadi itu ya, jangan ada yang salah paham seolah-olah kita sudah rapat kemudian begitu rapat langsung kita memutuskan. Tidak. Ini prosesnya harus berjalan karena kita tahu sekarang situasi pandemi COVID-19. Prinsip pemerintah dan juga Pak Kapolri, kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan PSSI. Silakan. Terima kasih Pak Menteri yang sudah menginisiasi pertemuan rapat koordinasi. Tadi ya, kami mengabarkan juga tentang jadwal kompetisi dan pra kompetisi apabila nanti ini diizinkan. Tentunya izin tentang pihak kepolisian akan mengkaji karena memang tugas kami dalam menyampaikan bagaimana protokol kesehatan dalam jadwal. Kemudian ada catatan dalam rapat tersebut, ini berkaitan dengan supporter yang telah menjadi perhatian yang luar biasa. Kami sudah benar-benar sampaikan kepada supporter dengan hormat, ini apabila nanti diizinkan, apabila diizinkan itu tanpa penonton, tanpa supporter. Dan juga nanti supporter-supporter yang ada tidak stadion, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kerumunan atau nonton bareng. Ya, ini sekali lagi kami memang berhormat. Apabila ini terjadi, ini menjadi satu hal sanksi kepada kita. Nantinya akan dievaluasi kembali berkaitan dengan pelaksanaan izin ini. Nah, jadi sekali lagi. Ayo.